Majlis penganugerahan lot-lot tanah dan kunci-kunci rumah tersebut berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Bahrain bin Abdullah, Menteri Pembangunan, dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Dr. Haji Baharudin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Brunei dan Muara. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pegawai daerah Brunei dan Muara dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan pengurniaan tersebut merupakan satu anugerah serta penghormatan yang amat tinggi nilainya dan memberi makna yang amat berharga kepada para penerima. Kurnia penganugerahan tersebut mencerminkan sikap keprihatinan, pemedulian serta rasa kasih sayang ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap rakyat baginda. Semua penerima-penerima rancangan perumahan negara adalah diharapkan untuk senantiasa menjaga dan memelihara keharmonian hidup bernegara, mewujudkan perpaduan dan semangat kejiranan, kesejahteraan, kemakmuran dalam suasana yang aman dan saling hormat-menghormati, serta menghormati dan mematuhi kesemua persyaratan-persyaratan yang telah digariskan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan. 892 orang menjunjung kurnia penganugerahan kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dari jumlah tersebut, 12 orang menerima lot-lot tanah di bawah rancangan Perumahan Negara Meragang, Lambakanan dan Rimba serta di bawah skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Katuk Bigadong. Penganugerahan lot-lot tanah di bawah RPN dan STKRJ merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memeduli kesejahteraan dan kebajikan rakyat dan penduduk di negara ini. ...880 orang menerima anak kunci rumah di bawah rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau, Kampung Tanah Jambu dan Meragang serta di bawah skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mata-Mata, Katuk B dan Kampung Tungku, Katuk A. Dengan penganugerahan terbaru ini, lebih 29,000 buah rumah dan lot tanah telah diserahkan di seluruh negara melalui RPN dan STKRJ. Dari jumlah tersebut, lebih 20,700 buah rumah dan lot tanah di daerah Brunei dan Muara, lebih 6,500 di daerah Blight. Hampir 2,000 buah rumah dan lot tanah telah diserahkan di daerah Kutong dan kira-kira 400 buah rumah diserahkan di daerah Tumburong. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Dr. Haji Baharudin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Brunei dan Muara. Walhadirina ajma'in fi hibzika wa 'iyadika wa jiwarik wa'ti lahum as-sihhata was-salamah wasrif 'anhum kull makruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini menggambarkan kepimpinan dan kepribadian baginda yang sangat prihatin tentang kepentingan dan keperluan rakyat serta penduduk negara ini. Ia juga merupakan bukti jelas betapa ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerajaan baginda mengambil perhatian serius dan akan terus mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat melalui pelbagai skim perumahan.